ayat 83 jengkokna titik 2 yeuh kaum kaula pragerak digarawe sacabak-cabakna kaula oge nyakitu engke arandika bakal nyaho saha anu ditibanan siksaan numata hina jeung saha anu ngabohong jeung pragerarawan saestuna kaula oge babarengan ngadatuk dagu ayat 84 jeung barang tungiba siksaan kami kami nyalametkeun Syu'aib katut jalma-jalma anu ariman bareng jeung manehna kurahmat nu gede ti kami tapi jalma-jalma anu darolima dibinasakeun ku sora anu ngageleger nya manehna nya maranehna parae tinggolepak di imahna ayat 85 saperti maranehna cangkung si mapuh didinya si ingat kabinasaan pikeun pangeusi nagri madyan kabinasaan pikeun pangeusi nagri madyan teh saperti kabinasaan kaum saum hadirin santriwan santriwati calon ulama ulamilin
tidak lupa juga para pendengar, baik itu para pendengar radio siaran di Daul Huda atau para pendengar umumnya, baik yang ada di dunia nyata ataupun di dunia maya. Selamat mendengarkan bagi para jamaah Resmugia, jamaah Twitteria, Instagramnya, dan yang lainnya. Tibalah kita pada ayat-ayat. Jadi biasanya dua ayat kita paksa seayat dari sedetiknya mungkin lebih dulu. Pun dijadikan permulaan ribet kayak itu sama titik segede jempu. Jadi pun ngobrol tadi nanti titik bahaya. Kenapa arti salah persepsi, beda pemahaman. Pun tadi nanti titik mah kenapa beda makna. Sehingga ayat ngobrol pas ningali susu tak berbeda pemahaman. Iya bahaya ternyata. Padahal mati tiba salah titik pemahaman tidak ada tempat pas ningali susu kan jeruk. Nah, ayat itu makna sebenarnya mana repek asal susu kan berapa ini. Makanya pada saat ini tiga ayat pada surah ini adalah akhir daripada kisah perjalanan yang panjang daripada Nabi Shu'aib alaihissalam. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Nabi Shu'aib yang diturunkan di tengah-tengah kota yang berada antara negeri Syam dan Hijaz, di tengah-tengah kota yang termasuk jazirah Arab, Nabi di antara Nabi dari empat Nabi yang termasuk daripada sahabat. Bagaimana kita saksikan sejarah-sejarah yang dapat kita yakini kebenarannya dengan bukti arkeologi yang ditemukan pada itu. Nabi Shu'aib diturunkan kepada kaum. Jadi ada dua kaum. Yang pertama adalah kaum Madian. Yang kedua Ashabul Aika. Sebagai pengingat pada ayat yang telah kita kaji sebelumnya, bahwa kaum Madian ini adalah diberi kepintaran oleh Allah di dalam perdagangan, namun pinter kabalikan dagangannya bercurang, mengurangi takaran dan mengurangi riba. Bahkan watak mereka bermalas-malasan sehingga tidak mengindahkan peri kemanusiaan, hayang babari kunang duit ku jalan curah jeung ngadolim ka batur narampok beda. Tapi sekali lagi yang pertama Nabi Shu'aib ingatkan kepada kaumnya adalah masalah akidah sebelum melarang mereka berbuat curang, sebelum melarang mereka merampok dan membegal. Yang pertama disebutkan oleh Nabi Shu'aib alaihissalam, berhentilah kalian wahai kaum Madian untuk menyembah berhala, mentuhankan patung-patung. Tapi
hendaklah kalian menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beneran adalah akidahnya. Singkat cerita, seruan Nabi Suhaib kepada kaum Madian tidak diindah, diolok-olok, dicaci, dimaki, dihina. Bahkan Nabi Suhaib mengancam dengan azab mereka malah nanti. Maka ketika itu kaum Madian memberikan pilihan kepada Nabi Suhaib, akan bertahan di kampung mereka, di wilayah mereka, dengan tidak melarang untuk menyembah berhala, ataukah tetap menyeru beribadah kepada Allah, tapi hendaklah tinggalkan kampung Madian itu, pergilah jauh-jauh dari sini. Kurang apa yang disampaikan Nabi Suhaib sebagai khatibul anbiya, ahli bidah dokter ibarat, dengan susunan kata yang hebat, dengan grammar bahasa yang sangat luar biasa, seruan yang mudah dipahami, ancaman yang pun mereka pun mengerti. Bahkan ketika mengingatkan kaumnya, kalian yang hidup tidak jauh daripada zaman Nabi itu, zaman Nabi itu, apakah kalian tidak pernah mendengar tentang adab yang ditimpakan kepada kaum-kaum yang berhak? Apakah nenek moyang kalian tidak pernah menceritakan terhadap bagaimana yang menyebutkan Allah? Sesungguhnya di dalam lubuk hati mereka, mereka membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Suhaib, tapi ternyata hati mereka telah gelap, telah ditutupi dan diracuni dengan kemusyrikan dan kekufuran, sehingga mereka tetap berada di jalan yang sesungguhnya itulah jalan yang akan mereka terima, mendapatkan azab yang begitu pedih, siksaan yang begitu pedih. Lalu kemudian Nabi Suhaib pergi ke wilayah yang tidak jauh dari kampung Madian, bertemu dengan Ashabul Aikah, kaum-kaum yang menyembah kepohonan yang besar. Ketika datang ke sana menyampaikan ajaran daripada Allah, Ashabul Aikah malah memperolok dan menyebut Nabi Suhaib sebagai tukang sihir. Sehingga maka dengan penolakan yang demikian, diberi peringatan, diberi kebenaran, mereka lah membalikkan bahwa seolah-olah Nabi Suhaib ini yang salah. Nabi Suhaib ini adalah penyihir. Nabi Suhaib ini membawa berita yang bohong dan dusta. Maka pada ayat ini Allah menegaskan, qalu ya qala wa ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil. Wahai kaum, kami kata Nabi Suhaib, ketika aku memberi kalian kebenaran, menyampaikan ajaran Allah, menyampaikan agama Islam, tapi kalian malah menolak, tapi kalian malah menghargai, tapi kalian tidak mau menerimanya. Geus dibejaan, geus diingetan, tapi diterima wae. Ieu malu ala makana ieu. Geus mah aya nama kurang silih pipisah anjeun pek migawe naon di migawe bae.
kerjakan apa yang kalian inginkan. Ini aku, sesungguhnya aku pun akan mengerjakan apa yang aku kerjakan. Beda-beda ayat nama lain-lain tadi. Orang pemegahan pikir jawa itu. Mundur, faedah yang percuma di obrolan dengan imam. Ayat nama mulai di ayat itu seluruh gantar kakaitan. Celak heran, celak pedas. Celak tanggal 14, celak bulan. Tanggal 14 mencolok. Gus jelas ayat nama orang. Beda-beda kayak kita mencekannya nanti melapung di hukum. Walian aku telah menyampaikan apa yang aku sampaikan, apa yang menjadi tugasku sebagai seorang nabi dan rasul. Tapi ingatlah, wahai ashabul ayat, wahai kaum madian, saupa ta'lamuna mayyatihi adabu yuhzihi wa madwakar. Sebentar lagi kalian akan mengetahui mana orang-orang yang salah dan mana orang-orang yang benar, mana orang-orang yang jujur dan mana orang-orang yang bohong, mana orang-orang yang akan mendapatkan siksaan yang pedih dan menghinakan, dan mana yang orang-orang yang akan Allah selamatkan. Wartaqibu inni ma'akum raqib. Cukau masa mulai kan. Coba ayunnya yang bisa kuat. Mana agaknya tuh. Ya kita bisa mampar yang diada. Berkuat tetap kata. Mana agaknya kamu jangkikan. Wartaqibu. Tunggulah. Tunggu sabar. Antri. Wartaq itu tunggulah, sebentar lagi ada akan datang. Sesungguhnya ini ma'akum rabbi, aku pun akan menunggu bersama kalian. Walamma ja'a amruna najaina Shu'aiba walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Kemudian apa yang telah Nabi Syu'aib janjikan berapa waktu di dalam ayat lain, bahwa ketika awal mula azab ini akan turun, Allah memerintahkan Nabi Syu'aib dan orang-orang yang beriman untuk meninggalkan kota Aikah ini. Karena memang di sana prosesnya dimulai dengan datangnya awan-awan panas, udara yang sangat panas, membuat tanaman yang tadinya subur jadi kering, sumber mata air pun mulai menurun dan tidak menghasilkan air. Para ashabul aikah terasa sangat tersiksa dengan panas yang terjadi. Maka ketika itu kemudian datanglah awan yang bergerombol, awan-awan mendung seolah-olah sebagai pertanda hujan. Lalu kemudian kaum ashabul aikah ini bersorak-sorai dengan gembira, karena ternyata sesungguhnya datang awan yang akan menyelamatkan mereka dari kekeringan dan kemalangan. Mereka berkumpul bersama-sama di bawah awan mendung yang harapan di dalam hati mereka siap menyambut air hujan yang akan menyegarkan dan menyuburkan tanah mereka. Lalu kemudian apa yang terjadi? Bukannya hujan berkah yang turun, tapi dari awan hitam tersebut
muncullah percikan-percikan api, kilat yang menyambar, sehingga kaum ashabul aikah terbakar karena kilat yang menyambar dari awan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Syuaib pergi ke kampung Madian, lalu menyampaikan berita yang terjadi pada ashabul aikah. Wahai kaum Madian, apakah kalian tidak mendengar azab yang Allah timpakan, yang Allah berikan kepada ashabul aikah? Maka kembali sebagai seorang nabi yang sangat menyayangi umatnya, mengingatkan kembali kepada kaum Madian supaya meninggalkan menyembah berhala dan juga bertaubat untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukannya malah beriman. Kata Nabi Syuaib, ya lah sampai lain kama itu malah yang benar mata. Eta mah awan, uwi kilat menyebar itu adalah kejadian alam. Eta mah biasa, eta mah bencana alam biasa. Tong disebut-sebut segala ada we. Di Garut sungai meluap, banjir bandang, di Aceh tsunami. Yo, umat muslim taruhan, ini adalah mantap dari Allah karena kita lalai. Banyak yang mau. Nah, itu bencana alam, biasa, mungkin semua Arab-Arab segala. Ayat begitu ayat. Bencana alam biasa, kusulimut. Begitu pun kalau baca, itu adalah bencana alam biasa, lain Nabi Sulaiman. Malah kau mengancam kamu untuk bertobat. Jangan menakut-nakuti kami, mana ada yang kamu janjikan, silahkan turunkan kami neraka. Padahal jelas bahwa ashabul aikah fa'alam bi adzabi billah wa mana nazalat ina sama ahraqathum, bahwa ashabul aikah adalah mendapatkan adab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibakar hidup-hidup dari api yang Allah turunkan dari langit. Maka ketika kaum Madian menolak untuk beribadah kepada Allah, tidak mengindahkan seruan Nabi Syuaib, maka Allah pun memerintahkan pada Nabi Syuaib dan pengikutnya untuk segera meninggalkan kampungnya, karena di sanalah proses siksaan yang Allah janjikan diturunkan kepada kaum Madian, yang mana prosesnya kembali dimulai dengan awan-awan yang bergerumun di atas langit. Mereka tenang-tenang saja, mereka tidak menyangka itu akan. Tapi seketika Allah membinasakan kaum Madian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan siksaan kepada kaum Madian. Wa akhadhatil ladzina dhalamu as-sayyi'ah, Allah menurunkan kepada mereka as-sayyi'ah, suara yang menggeletar. Sahabihim Jibril, jadi seolah-olah malaikat Jibril nyentak ngaburoho ka kaum-kaum Madian, sehingga kesentakan suara menggeletar lewat sekalian nepi kanjabut tanahnya. Soiha korojat pihak arwahum jami'an. Tidak bayangnya buru-buru malaikat mengatur-buru urangi keringinan-genan laresot tiup kalpus nanggung di WC ayam kuki hidung sakelar
Bunda Solo, Bunda Isarakan, di WSTT ya. Terus sepot latar, sepotong tai keri. Nah, yang keamanan, woi! Masya Allah, mendapatkan hentakan, mendapatkan suara yang mengagetkan, jantung ini terasa copot. Itu manusia yang mengeluarkan suara. Maka di luhur langit disentak tetap malaikat Jibril lain jantung deui copot nyawa cantok kabeh. Lebih kan si deku si nuru hareupkeun abu nangkeut kubur tidak ada yang tersisa. Ya Jibril tinggal leuwih parae kaya-kaya kata lain jelmat dan juga penghuni yang menghuni kampung tersebut seolah-olah mereka tidak kalab yang nawiha alamu dan lima tiara kama bakidat. Ingat siksaan yang Allah berikan kepada kaum mati tidak jauh berbeda dengan kaum Sabun, yang mana di antara kaum orang-orang yang pintar dan kuat, di antaranya ada tiga kaum yang pintar, kaum yang kuat yang Allah binasakan karena kesombongan, kaum Ad, kaum Sabun dan kaum Adzan. Bagaimana hebatnya mereka, pintarnya arsitek mereka membuat gunung batu menjadi istana di dalam mengolah kerajaan dan kehidupan. Bagaimana kaum Ad membuat bangunan mewah disebut lagi Atlantis, kurang apel mayat Atlantis, yang mana istana mereka dibuat seolah-olah di surga itu, di surga Ad. Tapi kita jadikan hikmah sekali lagi bahwa kepintaran yang Allah berikan ketika tidak menyampaikan seorang manusia kepada Tuhannya sesungguhnya itu adalah sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah cobaan kepintaran yang tidak dapat memberikan kita jalan menuju kepada Tuhan, tidak dapat menunjukkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap pun pinter mun teu bari ngaji, mun pinter jeung teu bari ibadah, urang kudu waspada bisi jadi panyungkul naudzubillah min dzalik. Maka di dalam mengaji mencari ilmu, thalabul ilmi menjadikan kita orang pintar. Maka sesungguhnya law kana fil ilmi min duni tuqa syarpun la kana asrafu khalqillah iblis. Tujuan kita mengaji bukan untuk hanya sekedar pintar, tapi tujuan kita ngaji nalar bebeakan apapun bebeakan lain dengan satu yang pintar, tapi kita tujuan yang utama adalah untuk menjadi orang takwa. Sebab kemuliaan utama daripada ilmu adalah takwa. Nah sahabatnya lo kata ilmu ingin diri itu masyarakat. Maka iblis paling utama-utama napang hebat-hebat napang melihat-lihat sabab iblis mah paling pinter mah dan tiba-tiba lagi kepaek
kurang akal Thomas Alva Edison menemukan mesin uap kurang akal menurut sejarah iblis mah aya di jamana Tuhan rempokeun dina hadirat lamun kurang akal saukur teori kitab budi kaji dikarang ku para alim tah iblis mah di jaman Nabi Adam nepi ka ayeuna ge ulah aya di jaman mun goblokkeun ka pikiran mah pasti iblis pinter rada baik tapi kunaon iblis jadi paling hina terhina lain jadi anu pamulih sabab tina ilmu bukan hanya kepintaran tapi tina ilmu yang paling menjadikan manusia luhur tinggi derajat di sisi Allah adalah karena ketakwaannya. Shadaqallahu.